Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan karunia-Nya kita dihantarkan kembali di dalam ibadah tengah minggu. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, mari kita mau rasakan hadirat-Nya, kita angkat pujian, saat indah. Thank you.
Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang selalu kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk setiap penyertaan yang sempurna yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini, kami kembali datang ya Tuhan untuk beribadah di dalam ibadah tengah minggu. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau menyucikan kami. Engkaulah yang menguduskan kami, mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Engkau juga yang memperlayakan kami ya Bapa untuk datang menyembah Engkau, menaikkan setiap pujian dan pengagungan kami, setiap doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami bermohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu hadir ya Tuhan, mengurapi kami semua. Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami, Engkau yang menolong setiap hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan sepanjang ibadah ini. Hamba-Mu ya Tuhan yang bermain musik, hamba-Mu yang memimpin puji-pujian, yang berdoa, terlebih lagi Tuhan Yesus hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kuasa-Mu saja ya Tuhan yang mengurapi mereka semua, yang bekerja atas hidup mereka. Engkau juga yang menyatukan setiap pelayanan mereka, sehingga pelayanan mereka semuanya berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau juga hadir ya Tuhan, di mana teman-teman kami ya Tuhan Yesus berada untuk beribadah di dalam ibadah tengah minggu. Kami percaya malaikat-Mu juga mengelilingi tempat-tempat di mana kami beribadah, sehingga tidak ada kuasa kegelapan iblis yang jahat yang mengganggu kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersatu hati menengking dan mengusir segala kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai engkau iblis, kami usir engkau untuk keluar dan jangan pernah kembali lagi. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kami bersuka cita dan kami akan memulai ibadah kami ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Haleluya, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah sumber pengharapan kita. Di saat kita tidak mengerti apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Katakan kita percaya, hatiku percaya kepada-Mu Tuhan. Thank you.
percaya kepada Tuhan, maka tidak ada satupun yang mengecewakan, karena janji Tuhan Yesus itu senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, kita mau angkat pujian bagai Raja Wali. Mari kita datang dengan sepenuh hati sehingga firman Tuhan itu dipenuhkan di dalam kehidupan kita. Kita mau katakan, aku mengasihi engkau Yesus.
Sungguh kami sangat mengasihi Engkau ya Tuhan, karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau rela memberikan nyawamu bagi kami, menjadi penebusan bagi kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang selamat ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terimalah setiap pujian kami, terimalah setiap pengagungan kami. Sungguh sangat jauh dari sempurna ya Tuhan, tapi itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Seringkali kami ya Tuhan tidak mengerti apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, tetapi kami selalu simpan di dalam hati ya Tuhan. Kami hanya percaya kepada-Mu, kami hanya berpengharapan kepada-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat melewati semuanya, sehingga Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk menghadapi semuanya, sehingga kami juga dipulihkan karena Engkau ya Tuhan Yesus menjamah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus, saatnya kami mau duduk diam mendengarkan suara dari firman-Mu. Engkaulah yang membuka bejana hati kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu menjadi pelaku firman-Mu. Kami rindu untuk berakar, bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati-Mu, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Bapa di dalam surga, Engkau yang menjamah hamba-Mu Pendeta Susi, yang akan ya Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang mengurapinya dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Dan kami percaya setiap perkataan yang boleh kami dengar, semuanya berasal daripada Tuhan Yesus saja. Dan kami percaya Tuhan, para malaikat-Mu tetap mengelilingi tempat di mana kami beribadah, sehingga tidak ada satu kuasa kegelapan iblis yang jahat yang mencuri firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Lukas 18 ayat 1-8. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepada-Nya? Dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?" Amin. Ayat yang baru kita baca ini masih terkait dengan ayat dalam perikop sebelumnya, yaitu Lukas 7 ayat 20-37, yaitu tentang kedatangan kerajaan Allah, yaitu kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Kedatangan Tuhan Yesus tidak disertai dengan tanda-tanda lahiriah, tetapi kedatangannya adalah sesuatu yang pasti terjadi.
Tuhan Yesus mengingatkan akan tanda-tanda menjelang kedatangannya, seperti akan adanya Mesias palsu dan Nabi palsu. Tuhan Yesus juga mengingatkan kita untuk waspada dan jangan sampai mengikuti kepada mereka. Selain itu, Tuhan Yesus mengajarkan akan adanya penolakan kepada kebenaran, seperti manusia yang menolak Tuhan Yesus yang datang sebagai Juru Selamat, maka demikianlah juga akan kita alami sebagai murid-muridnya, yaitu penolakan, hinaan, cemoohan, bahkan persekusi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keadaan dunia akan semakin jahat dan cemar, seperti digambarkan oleh Tuhan Yesus. Keadaannya seperti di zaman Lot. Begitu gelapnya keadaan di akhir zaman, terlebih menjelang kedatangan Tuhan Yesus, sehingga siapa yang tidak hidup berjaga-jaga pasti akan tertinggal, seperti dialami oleh gadis bodoh yang tidak memiliki persediaan minyak. Perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus ini yaitu tentang janda yang terus-menerus meminta pembelaan dari hakim yang tidak takut akan Tuhan adalah peringatan kepada semua murid-murid Tuhan Yesus, termasuk kita semua, yaitu agar kita senantiasa berdoa dengan tiada jemu, agar kita dapat bertahan menghadapi masa-masa yang sukar ini. Perhatikanlah apa yang diminta oleh janda itu kepada hakim yang lalim. Ia meminta agar hakim itu membela haknya terhadap lawannya. Demikianlah juga dengan kita. Jika kita berdoa kepada Tuhan setiap hari, maka kita hendaknya memohon pembelaan Tuhan kepada kita agar kita bisa menang melawan lawan kita. Karena setiap saat lawan kita yaitu iblis dan kuasa maut selalu berusaha untuk mengalahkan kita semua sebagai umat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di masa sulit seperti sekarang ini, di mana tanda-tanda zaman sudah semakin nyata dan tanda kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat sudah tidak bisa diingkari, kita tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengatasi dan mengalahkan kuasa musuh, yaitu kuasa kegelapan yang berusaha untuk menyesatkan dan mengalahkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hakim yang lalim itu bukanlah berbicara tentang Tuhan kita, karena pada masa itu banyak hakim yang korup dan lalim, yang hanya berpihak kepada orang-orang yang bersedia membayar dia. Sementara orang-orang yang lemah seperti janda itu tidak akan memiliki harapan untuk mendapat pembelaan dalam perkara yang dihadapinya. Hakim yang lalim akan menutup mata terhadap diri janda itu dan tidak akan peduli terhadap kebenaran atas perkara yang janda itu hadapi. Sesungguhnya janda itu adalah gambaran kita selaku umat Tuhan yang penuh dengan kelemahan. Kita tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi keadaan akhir zaman yang semakin lama semakin penuh kesusahan, yang semakin lama semakin berat untuk kita lalui. Kuasa kegelapan dan kuasa dunia terlalu kuat untuk bisa kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri. Iblis dengan kuasa kegelapan tidak akan berhenti untuk menindas kita sebagai orang percaya sampai ia berhasil mengalahkan dan menguasai kita. Tetapi seperti janda yang tidak menyerah itu, ia tahu bahwa meskipun hakim itu adalah orang yang tidak takut akan Tuhan, hakim itu tidak peduli akan keadaannya, namun janda itu sadar bahwa hakim itu adalah satu-satunya orang yang bisa menolong dan membela dirinya dalam perkara yang dihadapinya. Janda itu terus-menerus datang kepada hakim itu untuk memohon pembelaan bagi dirinya. Awalnya hakim itu tidak peduli kepadanya, tetapi karena setiap hari janda itu selalu datang menemui dia,
membuat dia terganggu dan akhirnya bersedia untuk membela janda itu dalam perkaranya. Tuhan ingin kita seperti janda itu. Ketika kita berdoa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketahui dan sadarilah bahwa memang hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong dan membela kita atas segala perkara yang kita hadapi. Hanya Dia satu-satunya harapan yang sejati yang dapat menolong kita di dalam setiap persoalan dan beban berat yang kita alami. Demikian juga saudara, Tuhan ingin agar kita belajar dari janda itu yang tiada jemu berdoa. Karena lawan kita si iblis juga tidak akan berhenti berusaha untuk mengalahkan dan menaklukkan kita. Oleh sebab itu, kita sebagai umat yang percaya juga hendaknya tiada henti, tiada jemu untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Ingatlah, iblis bukan hanya ingin menguasai hidup kita, tetapi ia juga ingin menguasai seisi rumah kita, pasangan kita, anak-anak kita, pekerjaan dan mata pencaharian kita. Bahkan negeri yang kita diami juga hendak dirombak, hendak dikacaukan dengan segala kejahatannya. Dan dia juga ingin masuk dan menguasai gereja-gereja Tuhan, pemerintah-pemerintah. Iblis tidak tinggal diam. Dia terus bekerja segiat-giatnya untuk mengalahkan manusia, terutama manusia yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdoalah tanpa jemu agar Tuhan senantiasa membela dan melindungi kita. Tuhan kita bukanlah seperti hakim yang lalim itu, yang tidak peduli akan persoalan yang dihadapi oleh janda itu. Tetapi justru sebaliknya, Tuhan sangat peduli dan mengasihi kita. Dia senantiasa bersedia mendengar doa kita, mendengar permohonan kita, dan Dia segera menjawab dengan membela dan menolong kepada kita. Di dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, "Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Jika kita senantiasa berharap kepada Tuhan dan Tuhan menjadi pembela kita, maka tidak akan ada satupun yang dapat melawan kita. Tuhan akan memenangkan kita dalam segala perkara yang kita hadapi, sebab Ia adalah hakim yang adil dan berkuasa. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 9 ayat 8-11, "Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan." Tuhan kita akan membenarkan orang-orang pilihannya yang berseru-seru siang malam kepadanya. Tuhan tidak akan berlambat-lambat mengulurkan tangannya untuk segera menolong dan membela kita. Dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan agar kita berdoa seperti ini: "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga." Inilah yang kita mohon setiap waktu, setiap hari kepada Tuhan, agar kuasa kerajaan Tuhan menjadi perlindungan bagi kita. Sebab kuasa kerajaan maut akan terus-menerus bekerja mengejar kita, berusaha untuk mengalahkan kita, agar kita jatuh dalam dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita berlindung kepada Tuhan, maka kuasanya pasti hadir, yaitu kuasa kerajaan surga. Tetapi kita juga harus belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan terjadilah kehendak Tuhan dalam diri kita seperti di dalam kerajaan surga. Amsal 10 ayat 39 berkata,
Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Jalan Tuhan adalah kehendak Tuhan, yaitu setiap apa yang harus kita kerjakan, mentaati setiap firman Tuhan. Jika kita memohon Tuhan untuk membela dan melindungi kita, maka kita juga harus mau mengikuti jalannya. Itulah yang membuat kita layak untuk mendapat pembelaan dari Tuhan. Berdoalah senantiasa agar kita mengerti dan mau berjalan di jalan Tuhan. Meskipun kita tahu hal ini tidaklah mudah, karena kuasa kegelapan akan berusaha menghalangi jalan kita. Tetapi Tuhan tidak akan diam. Dia akan menjadi pembela kita, Dia akan menjadi penolong kita dan perlindungan bagi kita. Ia tidak akan berlambat-lambat, Ia akan memenangkan kita. Karena seperti yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita, Ia akan senantiasa beserta dengan kita sampai kepada kesudahan zaman. Namun jika kita tidak mengerti kehendak Tuhan, atau kita menyimpang dari jalan kebenarannya, sesungguhnya kita tidak memelihara iman, dan doa kita akan menjadi terhalang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bertanya, jika Ia datang, adakah Ia menemukan iman di bumi? Tuhan mengingatkan kita agar kita senantiasa berdoa dengan iman. Jika setiap hari kita berdoa kepada-Nya, janganlah doa kita berubah menjadi kebiasaan sehari-hari sehingga kita melakukannya tanpa iman. Doa sesungguhnya adalah bukti bahwa memang kita memiliki iman kepada Tuhan. Tetapi doa yang kita jalankan sebagai kebiasaan adalah doa tanpa iman. Peliharalah iman itu dan tetaplah percaya kepada kuasa Tuhan, kepada Tuhan yang menjadi pembela kita dengan berdoa tanpa jemu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari saudara kita masuk di dalam doa. Dan sebelumnya kita angkat pujian kepada Tuhan, lingkupiku. Haleluya.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan untuk ibadah yang boleh diselenggarakan pada sore dan malam hari ini. Terima kasih karena kami percaya semua boleh kami alami dan kami nikmati di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Bapa, terimalah segala puji-pujian anak-anak-Mu, doa yang dinaikkan kepada-Mu, dan biarlah kami semua Tuhan tuntun dan bimbing untuk menjadi pelaku firman yang setia. Kami letakkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu berdaulat atas kehidupan kami. Engkau ya Tuhan yang melakukan apapun yang Engkau mau. Segala kehendak, rencana, dan keputusan-Mu, terjadilah itu di dalam hidup kami seperti di dalam kerajaan surga. Tuntun dan bimbinglah seluruh umat-Mu ya Tuhan, agar kami boleh menjadi umat yang senantiasa mendekat dan berharap kepada Tuhan. Sebab hanya daripada-Mu sajalah ada pertolongan yang teguh. Dan biarlah kami ya Bapa senantiasa Engkau pimpin, sehingga hati kami boleh menjadi tenang dan tiada khawatir, terlebih di dalam menghadapi situasi saat ini yang penuh ketidakpastian, yang semakin kami rasakan semakin berat. Kami mohon kekuatan yang dari surga menyertai kami, sehingga apapun yang kami hadapi, kami Tuhan boleh lewati bersama dengan kuasa-Mu. Engkau ya Tuhan yang kiranya memelihara umat-Mu di dalam pekerjaan mereka setiap hari. Biarlah tersedia makanan yang secukupnya, berkat yang secukupnya di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka Tuhan melimpah dengan syukur dan juga Tuhan pakai menjadi saluran berkat. Peliharakan Tuhan tiap-tiap rumah tangga, dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan Tuhan dari segala bentuk kekerasan, pertengkaran. Kiranya ada damai yang selalu memenuhi tiap-tiap keluarga, sehingga Bapa seisi rumah daripada anak-anak-Mu boleh sehati sepakat untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan senantiasa. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit secara jasmani dan sakit secara rohani. Biarlah ya Tuhan, Engkau berkenan menjamah dan menyembuhkan mereka. Oleh darah Yesus yang kudus setiap dosa diampuni, dan oleh bilur darah Tuhan Yesus setiap penyakit disembuhkan. Itulah yang kami mohonkan terjadi dalam setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana anak-anak-Mu ya Tuhan yang menginginkan untuk membentuk rumah tangga. Tuhan campur tangan di dalam persiapannya. Tuhan juga memimpin menjauhkan dari segala halangan dan rintangan. Biarlah ya Tuhan semua boleh terjadi karena Tuhan berkenan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang hendak dan bersepakat untuk membangun rumah tangga yang baru. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak-Mu yang sedang mengandung. Biarlah Engkau jamah Tuhan kandungannya, Engkau peliharakan anak-Mu sehingga ibu dan anak boleh sehat senantiasa. Tuhan jauhkan dari kecelakaan, dari mara bahaya dan sakit penyakit, hingga anak itu boleh lahir, anak yang sempurna, tiada cacat. Baik ya Tuhan, secara jasmani dan juga rohani. Engkau bahkan meneguhkan dia untuk menjadi milik kepunyaannya, kepunyaan-Mu sejak ia ada di dalam kandungan ibunya. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu yang saat ini berada di luar kota. Tuhan peliharakan, Tuhan lindungi. Jauhkan ya Tuhan dari semua yang jahat. Biarlah apa yang mereka kerjakan di luar kota, Engkau jadikan berhasil, sehingga mereka boleh kembali kepada keluarga mereka dengan tiada kurang satu apapun. Kami bermohon ya Tuhan, Engkau berkati jam-jam ibadah di dalam rumah ibadah kami. Biarlah Engkau bangkitkan anak-anak-Mu untuk setia beribadah, bertekun, terlebih ya Tuhan menjelang kedatangan-Mu Tuhan Yesus yang kali kedua. Biar kami jangan menjadi undur, tetapi semakin giat melakukannya, karena Tuhan senantiasa memimpin kami. Bangkitkan umat-Mu ya Tuhan untuk bersaksi kepada setiap orang
hidup bersandar kepada firman Allah, tiada cacat dan bercela di hadapan semua orang. Kami bermohon Tuhan berkat-Mu juga melawat kota di mana kami tinggal dan negeri di mana kami ada. Biarlah Indonesia boleh menjadi negara yang Tuhan lawat dengan Injil, sehingga setiap harinya kabar Injil semakin diterima oleh semakin banyak masyarakat di Indonesia. Engkau jamah hati bangsa ini, terlebih mereka yang membenci kami tanpa alasan. Biarlah mereka boleh menemukan kebenaran bahwa hanya Engkau Tuhan dan Juru Selamat yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan meluputkan negeri kami dari segala ancaman, bahaya, dan bencana alam. Bencana ya Tuhan, banjir dan banjir bandang. Demikian juga tsunami, angin topan, angin puting beliung, angin badai, gempa dan juga gunung meletus, gelora laut yang tinggi. Demikian juga musim kemarau yang berkepanjangan, bumi yang terbelah, tanah longsor, hutan yang terbakar, dan apapun juga yang disebut sebagai bencana alam. Kami mohon Tuhan berkenan luputkan negeri kami dari semuanya itu. Bencana penyakit, bencana wabah, bencana hama yang menyerang kepada manusia, hewan, ikan, dan juga tumbuh-tumbuhan yang ada di sawah, di ladang, di kebun, di taman, di hutan. Demikian juga ya Tuhan, ikan-ikan yang ada ya Tuhan di lautan. Tuhan luputkan semua dari segala hal yang membahayakan, yang membuat kematian dan juga wabah yang mengerikan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, agar kiranya Engkau berkenan memberkati negeri ini dengan kelimpahan hasil bumi, dengan kelimpahan hasil pangan. Engkau memberkati Tuhan negeri ini dengan kelimpahan pangan, sehingga seluruh rakyat Indonesia boleh menikmati makanan yang setiap hari Tuhan berikan kepada kami. Demikian juga segala kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, mohon Tuhan berkenan memberinya di dalam kelimpahan. Tuhan juga yang memberikan kami ya Tuhan pertolongan untuk luput dari bencana resesi ekonomi yang mengintip. Biarlah bangsa ini boleh terus maju perekonomiannya, bertumbuh ya Tuhan senantiasa, dan semakin kuat keadaan kami, karena Tuhanlah yang memberkati kami senantiasa. Tuhan, kami mohon juga agar kami diluputkan dari bahaya peperangan yang mengintip. Kabar-kabar peperangan yang terjadi di mana-mana, itu bisa saja terjadi di negeri kami. Tetapi kami berdoa Tuhan agar kiranya kuasa-Mu boleh melindungi negeri ini. Setiap jengkal wilayah yang Tuhan anugerahkan kepada kami, yang menjadi kedaulatan bangsa kami, biarlah itu tetap menjadi milik kepunyaan kami, karena Tuhanlah yang membentengi dan memberikan itu kepada kami. Biarlah kami dijauhkan dari ancaman perang yang mengintip, tetapi kami juga boleh menjadi bangsa ya Tuhan yang berhikmat, sehingga Bapa, setiap apa yang terjadi di luar negeri tidak kami tanggapi dengan salah, namun kami boleh menjadi bangsa ya Tuhan yang membawa damai kepada seluruh bangsa di dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan agar kiranya peperangan yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina boleh segera terselesaikan. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menjamah pemimpin kedua negara ini untuk saling berbicara, terbuka hati satu dengan yang lain. Tuhan, jauhkan Tuhan dari ancaman pihak-pihak lain yang hendak mengambil keuntungan dari peperangan ini. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati dan Tuhan lindungi. Tuhan sertai para pengungsi dan korban-korban yang sudah menderita Tuhan karena peperangan ini. Biarlah ya Tuhan Engkau senantiasa memberikan pertolongan dan berkat keselamatan kepada mereka semua. Terima kasih ya Bapa. Sesungguhnya banyaklah Tuhan yang hendak kami mohonkan kepada-Mu. Namun kami percaya Engkau yang Maha mengetahui. Engkau tahu apa yang paling tepat untuk Engkau berikan kepada anak-anak-Mu. Dan Engkau jugalah ya Tuhan Allah yang sanggup untuk memberikan jauh lebih banyak daripada apa yang mampu kami mohonkan kepada-Mu. Curahkanlah berkat-Mu bagi kami ya Tuhan.
bagi kami, ya Tuhan, anak-anak-Mu yang berharap kepada-Mu. Sebab hanya oleh berkat dari Tuhan semata, kami akan hidup dan berbahagia. Dan kami yakin, kami percaya, jika Tuhan berkenan memberkati kami, maka kami akan tetap terberkati untuk selama-lamanya. Kami berdoa kepada-Mu, ya Allah Bapa yang Maha Baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami dengan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.